Anda menyaksikan News Update pemirsa pasca kejadian pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Rumah yang menjadi lokasi pembunuhan masih dipasang garis polisi. Dengan kondisi rumah itu tampak sepi tanpa penjaga. Sementara pelaku pembunuhan masih menjadi misteri. Hingga Sabtu pagi polisi masih belum menemukan pelaku pembunuhan dalam pemeriksaan saksi. Salah satu bukti adalah lokasi pembunuhan atau rumah yang berada di pinggir Jalan Raya Ciseti, Desa Jalan Cagak, Subang. Terdapat juga gambaran parkir mobil yang diduga diletakkan korban di teras parkiran sebelum dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Sementara itu warga sekitar mengaku tidak mengetahui atau mendengar suara apapun saat kejadian terjadi. Saya enggak dengar apa-apa justru. Jadi saya di rumah, di sini udah pada rame lihat, kirain saya yang lagi beli surabi di depan rumah, kan ada warung surabi baru. Saya di sini buka pintu setengah enam, buka gerbang, buka jendela, kirain rame biasa. Cuma pas suami rame keluar, katanya itu ada yang kasus pembunuhan. Pembunuhan siapa, Papa? Itu katanya Bu Amel sama Neng Bu Nung sama Bu Neng Amelnya katanya dibunuh, katanya gitu. Saya kulihat udah rame di jalan. Ibu di mata tetangga? Saya Rama. Gitu. Bahasa Indonesia, Bu? Bagus sih, Rama, sopan, anaknya juga baik. Oh, baik. Iya, santun, nggak